Sudah lama kita tidak mendengar cerita mengenai pelakon cantik Mira Filzah. Umum tahu Mira kini sedang berbadan dua. Alhamdulillah syukur. Jom kita tanya Mira mengenai persediaan menerima cahaya mata pertama mereka nanti. Mira, tahniah bakal menjadi ibu tak lama lagi. InsyaAllah tak lama lagi. Bila tu? Sekarang dah 8 bulan lebih. So dalam April awal Mei macam tu? End of April atau awal Mei insyaAllah. Macam mana? Dah bersedia tak? Agaknya apa preparation yang mungkin Mira dah lakukan? Dari segi persediaan itu, nothing much actually. Sebab Mira sekarang ni bulan Mac macam banyak kena habiskan endorsement punya engagement. Banyak photoshoot, banyak video shoot, TVC pun ada Mira buat. So, a bit hectic bulan ni. Tapi dari segi persediaan, kita pun ada plan nak pergi antenatal class. InsyaAllah untuk before birth, before labor tu kan, dengan breastfeeding and all. So, adalah nak pergi kelas-kelas tu tapi belum pergi lagi. InsyaAllah masa puasa nanti kot. Bila dah free sikit, dah tenang sikit, dah habis photoshoot, Mira pergi kelas tu. Pertama kali bergelar ibu kan, macam mana pengalaman sepanjang kehamilan ni? Pengalaman sepanjang kehamilan ni, alhamdulillah, dari first trimester segalanya berjalan dengan lancar dan baik. Mira tak ada apa-apa alahan, muntah pun ada. Adalah sekejap minggu ke-8, lepas minggu ke-9 dah okey dah, alhamdulillah lah, dipermudahkan. Nothing much, cuma dah masuk third trimester ni, dia mungkin sebab makin sibuk kan, ingatkan third trimester kita boleh rehat tapi makin banyak kerja. So Mira sakit pinggang, benda-benda macam tu lah, sakit pinggang, kaki dah bengkak, itu biasalah. Ni Emir pula lah, macam mana? Ada tak minta makan apa ke? Banyak kena nak cerita, dah habis kita ni. Tak lah, actually alhamdulillah, compare dengan kawan-kawan apa semua, ahli keluarga, alhamdulillah, quite okey lah, dia punya alahan semua, it's not as bad. Biasalah, tiba-tiba pukul 11-12, tiba-tiba tea time buka lagi lah. Contohnya, dia punya craving tu, adalah tiba-tiba timing kita dah settle down tu, tiba-tiba dia muncul lah, macam tu je lah. Tapi other than that, alhamdulillah, I think okay lah. I cannot complain at all. Tak menyusahkan lah. Tak menyusahkan lah. Tak sah kalau kita tak tanya. Jantina dah boleh berkongsi ataupun menjadi rahsia? InsyaAllah kita akan berkongsi selepas bersalin nantilah. Semua sekali, jantina, nama, apa semua nanti kita akan reveal insyaAllah. Macam email dan Mira kan? Mira nak anak perempuan kan, nak lelaki dulu kalau boleh? Mira tak kisah sebenarnya. Sebab family Mira dengan family Mira, dua-dua pun tak ramai lagi anak setara kan. Baru seorang je Mira. Belah Mira seorang, belah Imi pun seorang. Jadi we don't mind kan, mana-mana pun. We don't really mind. Mana-mana lah yang Allah nak bagi. Berpantang di mana? Di rumah ibu mertua ataupun CL juga macam mana? Di rumah mak Mira sendiri. Ada CL lah insyaAllah. Dengan mak sendiri jaga. Dan nak Ramadan ni kan, persediaan Mira ialah time hamil ni macam mana agaknya? Hari tu pun Mira ada consult dengan doktor. Mira pun tak ada masalah dari segi alahan, apa GDM, HP semua okey alhamdulillah. Doktor kata cuba dulu, tapi kalau tak larat then bukalah. Mira akan cuba dulu lah insyaAllah first Ramadan nanti. Kita menunggu masa je Ramadan tu, kok-kok tu keluar awal kan. Tapi dari segi kerjaya nothing much. Mira sekarang ni pun tengah take a break for a while daripada shooting drama and all. Dari segi endorsement pun Mira tengah habiskan commitment, semua push forward. February dengan March ni very hectic lah. So bulan Ramadan ni memang kalau boleh nak fokus pada bulan Ramadan, fokus pada ibadah dan fokus pada keadaan nantilah, nak bersalin ke apa kan.